Usai memenangi All Indonesian Final melawan Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie tercatat sebagai pebulu tangkis ke-6 dari Indonesia yang berhasil menjuarai nomor tunggal putra di turnamen All England. Setelah menanti 30 tahun, tunggal putra Indonesia akhirnya kembali ke podium tertinggi di ajang bergengsi di dunia bulu tangkis ini. Sebelum Jonathan Christie, gelar terakhir dari Indonesia di sektor tunggal putra diraih oleh Haryanto Arbi pada 1994 silam, yang menjadi gelar keduanya secara beruntun. Dalam sejarah All England yang memiliki dua era, yakni era amatir periode 1900 hingga 1979 dan era open yang dimulai tahun 1980, ada 6 pebulu tangkis Indonesia yang mampu menjuarai nomor tunggal putra. Legenda Rudy Hartono menjadi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia dengan koleksi gelar terbanyak, yakni 8 kali. Ia pun masih memegang rekor sebagai pemilik gelar terbanyak sepanjang masa untuk semua nomor di ajang All England. Sedangkan Jo Hogtan, Ardi Bernardus Wiranata, dan yang terkini Jonathan Christie masing-masing mengoleksi 1 gelar juara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.